Halo semuanya, sekarang saya akan mencoba mendemonstrasikan trik cara penyolderan dengan baik dan tepat. Oke. Nah, di sini setelah saya sediakan contohnya menggunakan kabel, penyambungan kabel ya. Kemudian ada plat besi ya. Kemudian sini ada juga soldernya. Nah, ada amplas, ada korek, ada cutter, pinol ya, Kak. Oke, yang pertama kita akan mengupas kabel kurang lebih 3 mili ya, 2 sampai 3 mili, jangan terlalu panjang. Oke, 3 mili cukup. Seperti itu. Nah, ini 2 mili, kurang lebih 2 mili lebih ya. Nah, kemudian kabel yang kedua kita kupas juga kurang lebih ini berapa mili? 2 mili lebih ya. Nah, kemudian kita beri tinol atau timah di ujung kabelnya. Oke, seperti ini. Jadi teknik penyolderannya, arah solder di bawah kabel ya, kemudian si timah di atasnya. Jadi saling berhadapan dengan menjepit si tembaga kabel. Nah, seperti ini. Jadi timah akan meresap ke bagian kabel seluruhnya. Nah, seperti itu. Nah, biarkan jangan apa? Jangan ada goyangan. Jadi Anda harus tahan seperti ini. Nah, terus sehingga timahnya matang. Oke, beberapa detik saja. 2 sampai 4 detikan. Nah, kemudian kabel yang satunya lagi. Nah, kita sama beri timah juga. Nah, cukup. Oke. 2 sampai 3. Oke, atau 2 sampai 4 detik. Nah, untuk kabel yang seperti ini hanya membutuhkan 2 sampai 3 detik. Nah, kemudian kita satukan. Nah, seperti ini. Tinggal disatukan saja, dipanaskan. Oke, kita beri sedikit timah, kemudian kita tempelkan di satunya lagi. Oke, nah hasil seperti ini. Nah, ini teknik penyolderan kabel. Nah, kemudian ada teknik penyolderan ke bagian plat. Nah, plat besi ya. Nah, kalau platnya seperti ini takkan bisa menempel karena ada beberapa lapisan tertentu untuk melapisi anti karatnya. Kita pergunakan sebuah cutter untuk mengelupas non bagian anti karatnya. Oke. Kita kupas sehingga terlihat besi aslinya ya. Nah, kupas aja di bagian tertentu yang Anda ingin solder ya. Oke. Seperti ini. Nah, oke. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita berikan timah juga. Nah, ini agak lama ya. Nah, kita biarkan terlebih dahulu. Nah, jangan ada goyangan di soldernya ya. Kita fokuskan saja sehingga panasnya merata di bagian seluruh besi dari yang kita solder ya. Nah, seperti ini. Nah,
ini udah matang ya. Nah, kemudian si kabel ini kita kupas juga untuk kita tempel ke bagian besi ini, platnya, oke? Nah, pendek juga cukup dengan 2 sampai 3 mili ya. Nah, kita terlebih dahulu beri timah si kabelnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita solderkan ke bagian besi yang telah diberikan timah. Seperti ini. Oke, udah. Nah, ini udah menempel. Nah, seperti ini ya. Ini kuat sekali. Nah, udah ya. Ini teknik penyolderan di besi dan penyambungan kabel. Oke, nah, ini kuat ya. Selamat mencobanya di rumah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, boleh disertakan di kolom komentar. Oke, terima kasih.